Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta tanaman buah dan tanaman unik. Jumpa lagi dengan saya Mas Herdi. Kali ini saya akan share tentang cara mengatasi hama semut di tanaman. Untuk kali ini saya akan menggunakan kapur ajaib atau kapur bagus seperti ini. Ini kita gunakan satu ini. Isinya 2 batang. Dua ini kita rendam menggunakan air selama beberapa jam, 2-3 jam. Kemudian airnya kita buang dulu. Lalu kapurnya ini kita hancurkan. Setelah hancur, kemudian kita tambahkan air. Kemudian kita masukkan ke sprayer. Ini sudah bisa dipakai ramuannya. Jangan lupa teman-teman cuci tangan menggunakan sabun agar menghindari terjadinya keracunan. Langsung saja kita akan aplikasikan. Ini adalah tanaman jambu madu saya. Banyak sekali semutnya. Kebetulan ini sedang berbunga. Langsung saja kita akan semprot. Thank you.
Nah ini kawan-kawan hasilnya setelah kemarin pagi saya semprot dengan larutan kapur bagus atau kapur ajaib. Penampakan pagi ini seperti ini. Ini semut-semut yang mati kena semprot kemarin. Yang di bunga juga sudah hilang semutnya. Di sebelah sini kemarin banyak sekali semutnya, sekarang sudah tidak ada. Ada tapi hanya beberapa saja. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.